Sistem kasta dan komunitas di India harusnya menjadi sesuatu ciri khas yang unik saja. Namun karena pengelompokan satu kaum itulah biasa menimbulkan satu perpecahan. Sistem kasta membagi umat Hindu menjadi 4 kategori utama seperti Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra, masing-masing disesuaikan dengan tingkat hierarki. Keempat kasta utama ini dibagi lagi menjadi sekitar 3.000 kasta dan 25.000 subkasta. Di luar sistem kasta Hindu sendiri ada yang disebut dengan Dalit atau yang biasa disebut dengan kaum yang tak tersentuh. Nah, suatu komunitas di India diatur berdasarkan pembagian kasta atas dan bawah. Pembagian kasta-kasta ini tidak hanya membedakan mereka secara sosial, tapi juga berdasarkan lini pekerjaan. Berikut ada beberapa aktor-aktor India yang merupakan komunitas terkaya dari bagian kasta yang ada di negara India. Parsi adalah komunitas imigran yang mengikuti agama Zoroastrianisme, agama yang masih berhubungan dengan Hindu yang sudah ada sebelum Yudaisme dan Kristen. Sebagian besar komunitas Parsi adalah keturunan Persia yang melarikan diri dari penaklukan Muslim pada abad ke-8. Sebanyak 79% komunitas Parsi tinggal di Mumbai dan sisanya berada di Gujarat. Awalnya komunitas Parsi adalah pembuat kapal dan pedagang yang berlokasi di pelabuhan kota Gujarat. Komunitas Parsi tidak menghiraukan pengelompokan makanan, juga pekerjaan yang diatur oleh kasta. Mereka bekerja keras dan dalam hal pendapatan total, komunitas Parsi menjadi komunitas terkaya di India. Di India saat ini komunitas Parsi bekerja sebagai pengusaha besar, angkatan darat, kepala hakim hingga aktor Bollywood. Kalau orang Parsi menerima gaji kurang dari 18 juta per bulan, mereka akan dikatakan sangat rendah. Aktor India keturunan Parsi adalah seperti John Abraham, Boman Irani, Farhan Akhtar, Farah Khan hingga guru tari Shamak Davar. Jainisme adalah salah satu dari 3 agama India paling kuno bersama Hinduisme dan Buddhisme. Terkesan memiliki latar dan budaya serta bahasa yang sama, Jainisme adalah independen dan bukan sekte Hindu maupun Buddha. Komunitas Jain hanya ada 0,4% dari warga India, tetapi mereka ungguli sektor industri dan organisasi berita di India. Menjadi salah satu komunitas India yang kaya, paling kuat dampaknya kepada negara dan juga industri film. 70,6% orang-orang Jain sangat kaya, dan menurut survei, hanya ada 1,5% orang Jain yang berada di bawah upah minimum. Komunitas Jain di India menyumbang pendapatan per kapita tertinggi kedua. Kenapa mereka banyak yang kaya? Karena komunitas ini menganggap uang penting untuk kelangsungan hidup. Tak jarang mereka ini bekerja lebih keras, tetapi juga cukup hemat dalam membelanjakan uangnya. Pekerjaan mereka tersebar di beberapa bidang seperti pengembang komputer, pengusaha besar hingga produser film. Aktor Bollywood yang merupakan komunitas Jain adalah Asha Parekh dan juga aktor Teresa Minepar. Lainnya datang dari produser seperti Sanjay Lila Bansali, Suraj Parjatia, Bharat Shah, dan penyanyi Anuradha Padwal. Ada 25 juta kaum Sikh di seluruh dunia. Ciri khas mereka adalah memakai sorban di kepala. Mereka percaya kasta, tapi itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Komunitas Sikh berkontribusi sendiri baik itu perusahaan atau pekerjaan lainnya. 59,6% Sikh berada dalam kelompok orang kaya, merupakan kelompok terkaya ketiga di India. Komunitas Sikh berkerumun di negara bagian Punjab, terjepit di antara 3 sungai yang membuat mereka ini sangat produktif untuk menghasilkan. Salah satu faktor mengapa komunitas Sikh ini sangat makmur adalah tanah pertanian yang kokoh dan produksi pertanian yang berskala besar. Pekerjaan mereka terbagi-bagi mulai dari pengusaha, perdana menteri, jurnalis, hingga aktor. Komunitas Sikh sendiri banyak sekali yang menjadi aktor di Bollywood. Terhitung ada 33 aktor termasuk yang terkenal seperti Amrita Singh, Dharmendra, Gita Bali, hingga Neetu Singh, juga Simi Garewal, Jimmy Shergill, dan penyanyi Sukhwinder Singh.
Kayasta adalah komunitas yang terpisah menurut kitab Brahmana. Kaum Kayasta telah aktif di posisi pemerintahan tingkat tinggi sejak abad pertengahan India. Mereka bekerja sebagai pemimpin dan konsultan untuk penguasa India. Kaum Kayasta dulu memainkan peran administratif yang signifikan di seluruh kerajaan Inggris. Dalam masyarakat saat ini, Kayasta sebagian besar berada dalam posisi yang bagus dalam bentuk seni, politisi, kepemerintahan hingga aktor industri film. Seperti misalnya Ayamita Bachchan, Harivansh Bachchan, atau Bhagwati Charan Verma yang merupakan penulis dan penyair terkenal India. Juga ada presiden pertama India dari kaum Kayasta yaitu Rajendra Prasad. Aktor dari kaum Kayasta yang terkenal seperti Neel Nitin Mukesh, Amitabh Bachchan, Shatrughan Sinha, penyanyi Sonu Nigam, Aishwarya Rai hingga Sonakshi Sinha. Komunitas Brahmana berada di urutan teratas dari 4 kasta Hindu, terdiri dari para pendeta dan intelektual. Para Brahmana adalah penasihat para maharaja Mughal dan pejabat tentara. Mereka juga menduduki semua pabrik milik Inggris pada tahun 1997. Saat ini komunitas Brahmana bekerja di entitas pemerintahan, perusahaan, astrologi, dan sektor domestik. 70% anggota kepemerintahan kategori 1 adalah orang Brahmana pada tahun 89. Saat ini 50,3%-nya orang kaya, 13% adalah yang kesusahan, dan sisanya adalah kelas menengah. Komunitas Brahmana bisa bekerja sebagai apapun, tapi tidak seorang pun kecuali Brahmana yang ditentukan secara budaya dapat menjadi ulama. Kaum Brahmana bekerja di beberapa pekerjaan seperti CEO Microsoft, CEO Google, matematikawan, dan pejuang kemerdekaan India. Aktor-aktor besar seperti Ajay Devgan, Mithun Chakraborty, Arjun Rampal, Pankaj Tripathi, Anupam Kher, Deepika, Kartik Aryan, Changki Pandey hingga penyanyi Udit Narayan, mereka adalah orang-orang Brahmana yang bekerja di industri film. Baniya mengartikan bisnis. Para kaum Baniya memang gila-gilaan dalam mencari uang melalui bisnis. Mereka berdagang 7 kali 24 jam yang menjadikan mereka 44%-nya adalah orang-orang makmur. 8 dari 10 orang terkaya India adalah orang Baniya. Tentu mengherankan, karena di India kaum Baniya hanya ada 1% saja. Komunitas Baniya banyakan terdapat di India Utara dan Barat. Mereka digolongkan sebagai anggota Vaishya atau kelas biasa. Orang-orang terkemuka dari kaum Baniya ini seperti Narendra Modi, juga Kepala Menteri Delhi Arvind Kejriwal. Lainnya semua adalah pendiri perusahaan. Aktor Bollywood kaum Baniya seperti Tiger Shroff, Jackie Shroff, Desi Shah, Sefali Shah hingga Esha Gupta. Dulu orang-orang dari komunitas Punjabi Khatri dipaksa berdagang pada masa kerajaan Mughal. Karena itu orang kaum Punjabi Khatri ini kemudian menjadi individu pekerja keras karena paksaan awalnya. Mereka saat ini banyak yang berhasil menjadi pengusaha yang sangat sukses. Pada tahun 1947, komunitas Punjabi Khatri ini mendapat pendidikan yang layak daripada kasta lain yang ada di India. Maka dari itu mereka tahu strategi berdagang dengan tepat, mereka tidak pernah bernegosiasi dengan etos kerja. Dengan dedikasi, kerja keras, dan kecerdasan, komunitas Punjabi Khatri banyak yang menjabat sebagai pengusaha, manajer sektor sosial dan publik, pemilik properti dan komandan militer. Mereka memainkan peran utama dalam perekonomian nasional di India. Aktor Bollywood yang termasuk kaum Punjabi Khatri ini seperti Yash Chopra, keluarga Kapoor, pemain kriket Virat Kohli, Hrithik Roshan, Priyanka Chopra hingga Karan Johar. Komunitas Sindhi adalah orang-orang yang mempraktikkan ideologi Sindhi. Sindhi bukan sebuah agama ataupun etnis. Sindhi adalah nama bagi orang yang pernah tinggal di wilayah Sindh, Pakistan. Setelah India-Pakistan berpisah, komunitas Sindh bergeser ke India. Mereka kehilangan warga negara dan juga harta benda. Selama bertahun-tahun mereka mengalami banyak kesedihan dan kesulitan. Tapi mereka tidak hanya duduk diam,
Mereka terus melakukan pekerjaan kecil seperti memasok teh, berjualan gerobak dan lain sebagainya. Setelah begitu banyak perjuangan, beberapa dari kaum Sindi ini sekarang menjadi pendiri perusahaan, olahragawan, pengacara hingga orang industri Bollywood. Beberapa aktor Bollywood yang berasal dari komunitas Sindi antara lain seperti Aftab Sivdasani, Kiara Advani, Ranveer Singh, Taman Nabatia, Preeti Jangiani hingga sutradara Rajkumar Hirani. Komunitas Rajput digolongkan sebagai kesatria atau pejuang kuno di India. Mereka ini secara historis adalah raja dan pejuang. Kaum ini selalu dipandang mulia oleh orang-orang India. Rajput dulunya adalah kelompok etnis pemilik tanah yang sangat berpengaruh. Saat ini Rajput tinggal di kota-kota besar dan bertani untuk mencari uang. Juga beberapa dari kaum Rajput ini berada dalam dinas militer, juga di apartemen kepolisian sebagai karir lainnya. 31% kaum Rajput adalah orang kaya, 7,3%-nya adalah orang susah, sisanya dari populasi Rajput adalah kelas menengah. Rajput terbagi dalam berbagai pekerjaan seperti aktor, atlet dunia, perdana menteri, hingga pembalap. Beberapa aktor Bollywood yang berasal dari Rajput antara lain seperti Sushant, Preeti Zinta, Kangana Ranaut, Disha Patni, hingga Urvashi Rutela. Nah, itulah beberapa aktor Bollywood yang termasuk orang dari komunitas kasta terkaya di India. India sudah menghapus kasta di India saat ini, tapi masih sering terjadi perbedaan-perbedaan hak di negara ini.